Oke, ini kita udah siap-siap untuk melihat sunrise. Menunjukkan jam 3:30 sudah diketok pintunya oleh jeepnya. Itu jeepnya warna putih itu. Kita udah siap-siap semua. Sekarang jam 4 lewat tapi baru kita siap karena ya rame. Sambil wudhu segala macam, jadi sampai sana tinggal sholat. Karena repot kalau harus lepas. Rumahnya dikunci benda. Dikunci aja, Mas. Oke, kita akan naik ke dalam jeep. Oh, jeepnya full lighting. Satu depan ya, Mas. Wah, oh, ada lightingnya nih. Udah bendera Palestinanya. Belisan, Pak. Oh iya, kemarin sudah beli. Buat anak-anak, Pak, yang kecil. Oh, ini tadi beli shawl lagi dua sama hidup koploknya ketinggalan, ternyata cari mobil nggak ada. Hidup sama anak-anak masuk dulu mobil kali. Bisa naik, lanjut. Salma bisa sendiri. Nanti dipangku ya. Jadi tarik tangkri tangan Salma. Nanti di bangku ya. Oh, Hide sama ayah aja depan yuk. Itu boleh juga duduk situ speaker tuh. Oh, enggak bisa. Oh, ada akriliknya soalnya. Oke, kita akan berangkat. Nah. Halo, siapa itu Hiro? Hiro. Sarah. Hiro. Salma mana? Oh, Salma di sini. Hiro kan bau. Jeepnya warnanya kayak gini ya? Jeepnya? Atau ini custom? Custom, dimodifikasi sama dia. Ini kayak mau party. Kayak party. Ini kita udah di atas Bukit Prau. Kita nggak ke Pananjakan tapi ke Bukit Prau tadi namanya. Sebelah kanan tadi sudah ada pemandangan. Sunrise-nya sebelah kiri. Ngos-ngosan ya, karena harus gendong anak. Wow. Oh.
dan camping. Keren banget. Insya Allah. Insya Allah. Keren. Guys, ini kami sedang di Bukit Prau melihat sunrise. Ini baru bisa ngerekam karena tadi gelap. Ini belakang ini Gunung Arjuna ini. Gunung Arjuna dan Malang. Sana ini arah-arah ke timur ya. Say, titip tas ya. Kita lihat yuk. Keren banget pemandangannya. Aduh, aduh. Di atas sana itu Pananjakan Point. Tempat untuk melihat sunrise juga. Ini Bukit Prau. Keren ya. Pas banget nih golden hour nih buat foto-foto nih. Lihat. Duh, sampah. Kasihan. Bersihkan nanti. Wow, keren banget. Jadi dari sini kita bisa melihat Gunung Batok, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru. Dan ini trekkingnya deket banget, 5 menit aja nyampe, nggak terlalu crowded. Di bawah sana itu kalau kalian lihat ada Bukit King Kong. Yang mana ya Bukit King Kong? Itu atau sana? Jadi ada beberapa poin. Ini foto. Selatan. Kabut. Pas ya. Keren. Oke guys. Selamat pagi. Kita ada di Gunung Bromo. Kita pergi. Ke Kotor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Asik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Asik. Kenapa? Kenapa Salma? Kedinginan ya? Ntar lagi nih sudah ada mataharinya, nanti kamu nggak kedinginan. Sini peluk ayah, peluk ayah. Ada yang kedinginan ini. Ayah dulu pertama kali ke Bromo juga dingin banget, tangan ayah sampai kayak beku. Terus saya tante Dita juga nangis. Lihat Mbak Sarah. Halo Mbak. Ayo dong salah tolong. Karena untuk kebutuhan kau bangga dulu.
Udah mulai ada matahari. Nah, kita lagi di mana, Cai? Di Bromo. Bromo. Ya kita. Aduh, miring-miring apa ya? Orang-orang pada pulang. Kita mau ke sana sekali lagi. Sambil tunggu mereka, ayo kita selfie. Aduh. Satu. Guys, kita sudah di tengah jalan. Dua. Tiga. Saya bawa, Uti, saya bawa. Pak Cahyo, Pak Melu, apa mana? Salma gendong. Yuk. Salma gendong Salma. Gendong Salma dulu. Yuk gendong ayah aja. Ya, ada yang minta gendong nih. Siapa yang minta gendong? Dari tadi minta gendong. Sudah sampai. Yuk. Sampun mas. Halo. Sing meletus ndi sama Meru kok? Meru Bromo juga kapan hari kan? Bromo itu apa? Om, dari belakang om. Salmi. Ke bawah. Proses-proses. Tadi tepnya emang aku. Ini tutup. Oke guys, kita akan turun. Kita dari sini nak. Oh, dari bawah ya? Oh iya. Halo, keren. Gimana apa? Pengalaman kalian pertama kali ke Bromo? Dingin. Kedinginan ya. Nanti ayah kasih Roblox semuanya ya, pinter-pinter. Ayah dulu ya waktu pertama kali ke Bromo. Sama papi, mami, Bude Anggra, Tante Dita itu juga kedinginan banget. Di sana tuh pananjakan itu yang atas itu sana tuh. Sampai waktu itu kan ada lagu, ayah plesetin lagunya. Harusnya lagunya tuh cewek matre, ke laut aja. Itu kita plesetin jadi Gunung Bromo, Gunung Bromo. Ke laut aja gitu. Saking dinginnya. Wah, yang sana juga bagus. Nice. Keren banget nih. Wow. Om, fotoin om. Keren. Gunung Arjuna. Fotoin om. Dari situ aja gak apa.
kelihatan, Mas. Enggak kelihatan. Oke, di belakang ini Gunung Arjuna. Kita turun. Asik juga ini, trekkingnya bagus loh ini. Nah, sama mau gendong. Oke. Nih harus gendong sih Tata. Capek guys, harus gendong ini Salma. Harus gendong Salma, capek dia. Akhirnya kita turun juga. Udah bisa dia. Tadi udah tak gendong. Yuk turun. Udah terang. Mencari makan. Jadi lapar ya? Pop mie, mau pop mie. Yuk sini, nyebrang. Sini deh, jangan di jalan. Sini deh. Di belakang ini juga bagus gunungnya, ketutup awan. Aku sesuangat loh. Pesan langsung om. Ada kan? Ada. Bu, apa sesuangat ya? Pop, tambah pop mie satu. Sama pop mie aku. Rasa apa? Rasa ayam. Oh, jadi dua ya? Pokoknya dua ya. Susunya coklat putih. Putih. Tadi sudah pesan energen. Iya. Kok mau apa? Minta. Bu, tambah Milo satu ya. Mungkin nih mak butuh sarung. Ini aku ada sarung. Rasanya kayak menjadi Iron Man. Iya. Tapi enggak kesemutan. Hari ini dari kampanye nyoba di sana. Terus enggak dingin. Enggak lah, enggak enak. Jadi pada makan di sini deh. Rumah suka bakjo. Bakjo. Bakjo.